Kita ke informasi soal pilkada, saudara. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung sudah memutuskan siapa ketua tim sukses Pramono Rano. Pramono membantah jika yang menjadi ketua tim ses adalah mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kemarin secara tak sengaja bertemu bersama di acara Car Free Day. Pramono bilang yang menjadi ketua tim ses ciri-cirinya bukan kader partai dan mantan gubernur. Segera dalam waktu dekat tim ses saya umumkan. Dan tim sesnya bukan orang kader partai, bukan orang politik. Mas Anies kan politikus. Tapi ada lobby-lobby dengan Mas Anies. Ya ketemu gak sengaja lah, lagi Car Free Day. Udah, saya udah putuskan siapa yang menjadi ketua tim sesnya. Udah, nanti diumumkan. Yang jelas bukan politisi, bukan mantan gubernur, jelas ya. Inisial Mas Pro. Tetapi good looking. Bakal pasangan calon gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno berencana akan soan dengan para mantan gubernur Jakarta terdahulu, mulai dari Sutioso hingga Anies Baswedan. Bahkan Bacawagub Rano Karno secara terang-terangan mengajak Anies membangun Jakarta bersama. Yang pasti akan kita susun Bang Yos, kemudian Bang Foke, kemudian Ahok, kemudian juga ke Bang Anies. Itu memang menjadi jadwal. Kita sekarang Bang Anies juga paham, dia sudah tidak bisa ikut lagi. Ya buat apa juga bertahan-tahan, yuk kita bangun rame-rame. Karena insya Allah ntar kita kelar, barangkali ada jodoh tempat lain, Bang Anies jadi yang lebih tinggi, mana kita tahu. Yang penting pemikiran Bang mau kemana sih waktu kemarin, kenapa Bang bikin begini? Kenapa sih bikin jazz, kenapa sih bikin ini? Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil belum menentukan ketua tim pemenangan. Tapi untuk menggayat suara pendukung Anies dan Ahok, RK berjanji di hadapan para pendukung Anies dan Ahok akan melanjutkan hal-hal baik dari program kedua mantan gubernur DKI Jakarta ini. Kita ini akan melanjutkan semua prestasi dari gubernur-gubernur sebelumnya. Jadi hal-hal yang baik dari Pak Anies kita lanjutkan, tapi yang belum ada kita hadirkan. Hal-hal yang baik dari Pak Ahok dipertahankan, tapi yang belum sempat dilakukan dan dibutuhkan kita akan laksanakan. Untuk tim ketua tim suksesnya nanti dipilih siapa? Siapa yang akan dipilih? Nanti disampaikan, sedang dalam proses pembahasan.